Di dalam hadis Imam Muslim dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani ala kulli ahyani. Rasulullah itu selalu zikir setiap hin. Apa arti hin? Hin artinya saat, waktu. Setiap saat, setiap detik, detik per detik. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah. Inilah yang diwariskan oleh ulama sufi. Karena kita tidak sanggup berzikir setiap nafas, naik turun, maka dibuatlah zikir pagi sore. Berdasarkan ayat wasabbihuhu bukratau wasila, dan bertasbihlah pagi dan sore. Lalu kemudian dilatihlah kalbu menyebut nama Allah, dimulai dari 100, naik 500, naik 1000, itu latihan. Angka-angka itu cuma latihan, bukan riya. Orang berzikir dengan angka bukan riya, itu cuma latihan. Puncaknya nanti tidak pakai angka lagi. Tapi kapan kita zikir tanpa pakai angka? Kalau sudah menjadi pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat-malaikat Allah dari awal dicipta sampai sekarang itu mereka cuma mengamalkan satu atau dua zikir. Jadi ada malaikat yang zikirnya cuma subhanallah. Ada yang subhanadzil izzati wal jabarut. Ada yang zikirnya cuma Allahu akbar. Ada zikirnya cuma la ilaha illallah. Itu malaikat dan enggak putus. Maka di saat seseorang berzikir sebanyak-banyaknya, di saat itu sisi malaikatnya muncul. Malaikat tidur enggak? Enggak. Malaikat lalai? Enggak. Malaikat makan? Enggak. Makanya orang-orang yang sudah ahli zikir ini makannya bisa berkurang, tidurnya bisa berkurang, karena dia sudah mirip dengan malaikat. Nah itu namanya ahwal malakiyah, ahwal malaikat. Tapi ini gak boleh lama-lama, bisa mati dia. Tubuh ini tubuh insan, tubuh bashar, mesti dikembalikan kepada bashariyah. Manusia butuh makan, manusia perlu tidur. Maka Nabi SAW ketika melihat sahabat-sahabat beliau kedapatan ahwal ini, maka beliau mengatakan, ana atqakum, aku yang lebih bertakwa, tapi aku masih tidur, aku masih nikah, masih bekerja. Ya. Jadi kalau ada orang merasakan ahwal seperti ini, itu enggak boleh lama-lama. Dia harus punya guru, mursyid yang akan membimbing dia untuk masuk ke ranah berikutnya. Kata zikir artinya ada dua. Pertama, zikir berarti benar-benar menyebut Allah, ya. Kadang-kadang diartikan dengan makna yang lebih banyak, ya. Jadi ada makna secara harfiah, ada makna secara majaziyah ataupun di luar itu. Bisa jadi diartikan zikir itu salat Jumat, Al-Qur'an, majelis ilmu. Tapi itu penjelasan lain. Zahir dari zikrullah menyebut Allah, ya. Dalilnya di sini disebutkan ada sekitar 15, ini baru sebagian. Lebih dari 200 ayat mengenai zikrullah. Ya. Kalau lebih dari 200, berarti penting enggak zikir? Lebih penting dari umroh, ya. Tapi kenapa di musim normal orang lebih sering ngajak umroh? Kenapa banyak ustaz umroh tapi sedikit ustaz zikir? Benar. Kenapa banyak orang bermimpi bisa umroh tapi sedikit orang bermimpi bisa zikir yang banyak? Karena kalau zikir doang fulusnya tipis, kata dia. Kalau umroh fulusnya
buahnya. Siapa bilang ya? Itu enggak ngerti dia. Dia enggak faham ayat waladzikrullahi akbar. Sungguh menyebut nama Allah itu lebih besar dari semuanya. Orang kalau zikir apa aja jadi besar. Ya. Cuma masalahnya enggak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Allah mengatakan fazkuruni azkurkum. Saya sudah pernah syarah di sini. Sebutlah aku, ingatlah aku, aku akan ingat kamu. Duluan mana yang mengingat, Allah atau kita? Allah. Maka ciri-ciri tanda-tanda Allah lagi sebut kita, kita digerakkan oleh Allah menyebut namanya. Itulah hakikat ayat ini. Lalu surah Ali Imran 191, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulul albab itu disebut orang yang zikir berdiri, duduk ataupun berbaring. Dalam surah Al-Ahzab, ini ayat yang paling dahsyat ini. Ayat ini sering digunakan tidak pada tempatnya untuk membantah orang zikir dengan angka. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, sebutlah Allah sebanyak-banyaknya. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Apakah ini dalil melarang menyebut dengan angka? Enggak. Zikir seribu itu banyak bukan? Maka dia masuk ke dzikran katsira. 10.000 termasuk banyak? 70.000 banyak, berarti masuk ke situ. Yang penting niatnya angka itu bukan membatasi, tapi menerjemahkan makna zikran kathira. Baru zikir 100 pagi, 100 sore, udah nyalain orang zikir 1000. Ya. Gak ngaca dia kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi Abu Hurairah zikir 12.000 sebelum tidur. Ada yang bisa zikir 12.000 sebelum tidur? Keburu tidur ya. Ada surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut Allah kalbu bisa tenang. Jadi antum mau belajar apa aja, itu kalbu enggak akan tenang. Jadi orang kalau hijrah, tidak hijrah zikrullah, enggak akan mendapatkan kedamaian kalbu. Oleh karena itu, bagi saya, berdasarkan ayat-ayat ini kan banyak ayatnya tadi. Belajar zikir itu bukan sunat, tapi wajib. Ya, belajar zikir itu sunat, salah itu. Belajar zikir itu wajib. Kenapa disebut wajib? Allah mengatakan, aqimis salata li zikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Salat wajib enggak? Wajib. Supaya kita dari awal takbir sampai assalamualaikum connect kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dilatihkan apa? Gerakan yang bagus atau zikir yang mantap? Apa yang dilatihkan? Dirikanlah salat untuk mengingatku. Berarti yang dilatihkan apa? Mengingat Allah yang dilatihkan. Jangan sibuk masalah ini wajah tu atau enggak pakai ini. Enggak khusyuk antum ntar, malah kusut nanti. Jangan sibuk masalah usoli bid'ah atau tidak bid'ah. Enggak khusyuk nanti. Oh ini kan ilmiah. Ilmiah itu bagian akal. Kalau sholat pakai kalbu. Jadi kita enggak ada debat lagi kalau sholat. Antum mulai sholat debat. Wah imamnya jahar nih bismillahnya. Kata mazhab ini ngaji lagi sholat. Ya pengajian dia lagi sholat. Kuliah aja kali ya. Imamnya kunut. Oh, debat lagi di hatinya. Kunut itu menurut imam ini bid'ah. Ngapain? Sholat itu bukan lagi berdebat. Sholat itu menikmati santapan-santapan zikrullah, ya.
jangankan itu, Muawiyah ibn al-Hakam al-Aslami, ada orang bersin lagi sholat, dia lagi sholat, dia baca yarhamukallah. Gimana pak, boleh gak? Kita lagi sholat, ada orang bersin, terus kita bilang yarhamukallah, gimana? Gimana sholatnya? Masalahnya sahabat ini kan gak semua ngerti fikih. Nabi lagi ngajarin, lagi sholat sahabat bentak dia kayak anak kecil dulu. Maka Nabi ini ngajarin sahabat betul-betul satu persatu. Lagi sholat bentak sahabat, gimana tuh? Apa kata beliau? Selesai sholat Nabi tidak mengata-ngataiku, bi abi wa ummi, demi Allah, demi ayah ibuku, beliaulah guru terbaik, guru paling ideal, gak pernah ngata-ngatain orang. Terus Nabi bersabda, kata beliau, wahai Muawiyah, sholat itu la tasluh, tidaklah cocok kecuali zikrullah dan tasbih. Maksudnya kamu gak usah tanggapin kalau ada orang bersin. Itu cuma nanggepin orang bersin, apalagi nanggepin orang kunut. Buat dalil lagi dalam hatinya ya, wah di mazhab gua nih gak ada nih, gak ngangkat tangan ah. Debat, lagi sholat debat, berdebat dengan diri sendiri. Ini kan kasihan. Ini tanda sholatnya, belajar sholatnya bukan dengan zikrullah, belajar sholatnya dengan apa? Dengan nafsu, nafsu pengen berdebat, ya. Kalau udah sholat, nggak ada debat, nggak ada pengajian, ya. Ngaji nanti habis sholat atau sebelum sholat. Taib. Ini dalilnya banyak sekali ya. Berdasarkan ayat ini semua, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, yang dimaksud dengan ayat-ayat tadi, yazkurunallah fi adbaris salawat wa ghuduwan wa ashiyan wa kullama istaiqaza min naumi wa kullama ghada aw raha min manzilih dzakarallaha katsira. Yang dimaksud ayat-ayat tadi, zikir pagi sore, orang yang tidak lalai karena bisnis, yaitu mereka yang zikir ba'da salat, zikir ghuduwan wa ashiyan, pagi dan sore, zikir saat bangun, zikir saat berangkat, zikir saat pulang. Jadi enggak ada waktunya kecuali zikrullah. Qala Mujahid, murid dari Ibnu Abbas mengatakan, seseorang enggak disebut ahli zikir hatta yazkurallaha qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an, sampai dia ingat Allah baik dalam keadaan duduk, berdiri ataupun tidur. Gimana caranya zikir dalam tidur, Pak? Udah ada nyoba belum? Ini aneh nih minum. Gimana cara zikir kalau lagi minum? Bismillah, itu zikir sebelum minum. Bismillah. Itu zikir sebelum minum. Lagi minum, zikirnya apa? Pusing kan? Nah, ini yang mau kita bahas nanti. Kita lagi makan, bisa nyebut gak? Kan gak bisa. Apa dong zikirnya? Zikirnya ada dua. Pertama, sebut di kalbu. Yang lebih tinggi, memandang air ini dari Allah. Memandang segarnya dari Allah, kenyang dari Allah, itu zikir lagi makan. Gimana? Udah zikir lagi makan belum? Belum ya? Masih memandang nasi yang mengenyangkan, masih memandang air yang menyegarkan, berarti kita belum berzikir saat makan dan minum. Sederhana? Rumah makan sederhana. Imam Nawawi mengatakan, ajma'al ulama ala jawazi zikr bil qalbi wal lisan lil muhdith wal junubi wal haidi wal nufasa.
Ulama sepakat bahwa zikir itu dibolehkan dengan kalbu dan lisan, baik bagi yang berhadas, yang junub, yang haid ataupun nifas. Kenapa? Ini kan zikir, sebenarnya zikir itu golnya di kalbu. Kalbu tidak pernah haid, kalbu tidak pernah junub. Junubnya kalbu adalah lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, sering junub kan antum? Maka kita ini sering junub, Pak, mandinya jarang. Ya. Makanya ketika masuk salat kita masih membawa junubul ghafalat. Junub lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang junub betah enggak masuk masjid? Berani enggak masuk masjid orang junub? Masjid hakiki itu ada di kalbu, lagi sholat. Antum lagi mau sholat tapi tidak keluar dari junub lalai, gimana mau menikmati zikrullah? Ya, gak bisa masuk. Jadi kita gak bisa masuk ke kalbu kita, padahal itu diri kita sendiri. Ya. Hadisnya sangat banyak. Ini ada hadis yang paling kenceng ya, paling dahsyat ini. Kata Nabi, "Masalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit." Hadis ini riwayat Imam Bukhari ya, dalam kitab doa. Perumpamaan orang yang zikir dengan tidak zikir itu sama dengan orang hidup dan mati. Gimana? Berarti kita banyakan hidupnya atau matinya? Jadi kalau hidung kita ini dibukakan rasa penciumannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, indera penciuman batinnya oleh Allah, kita akan mencium orang yang tidak zikir itu bau bangkai. Cuma alhamdulillah Allah tutup itu. Coba kalau dibukakan, Pak, kita setiap ke jalan kemana itu bau bangkai di mana-mana itu. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah tidak bukakan kasyaf yang banyak. Karena kalau kebanyakan kasyaf, bisa pusing sendiri kita nanti. Maka ada beberapa wali, gak berani mereka ke masjid. Karena kalau ke masjid, dia lihat muka orang macam-macam. Ada yang ria, ada yang muka monyet, ada yang muka kambing, ada yang muka babi. Ya, maka Imam Ghazali buat fatwa khusus untuk orang ini. Ya. Dibolehkan oleh Imam Ghazali bagi orang ini tidak sholat di masjid sementara sampai ahwal itu hilang. Di hadis yang lain, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai malaikat yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikr. Allah mempunyai malaikat-malaikat yang yatufun, bertawaf, berkeliling mencari majelis ilmu. Ketika mereka bertemu, mereka berteriak, mereka memanggil kawan-kawannya, halummu ila hajatikum, wahai sahabat-sahabatku, wahai para malaikat, berkumpullah. Jika yang dipanggil itu ada manusia yang sudah mendekati karakter malaikat, maka dia juga terpanggil ke majelis itu. Jadi yang datang bukan hanya malaikat, tapi juga manusia yang karakter malaikatnya sudah hidup. Ya, itu mana hadisnya? Itulah sebabnya kenapa majelis-majelis zikir itu rame dulu. Masih ingat dulu Ustaz Arifin? Ya, rame enggak dulu? Cuma ya sayang, Ustaz Arifin tidak bertariqah. Akhirnya tidak ada kaderisasi murid menjadi mursyid. Karena beliau bukan mursyid. Tapi kita berterima kasih berkah beliau Indonesia dizikirkan dengan zikirnya yang khas, dengan suara serak-serak basahnya yang lumayan ya. Tapi beliau meninggal ya sudah. Untungnya di negeri ini banyak mursyid-mursyid tarekah ya, kita beruntung banyak mursyid-mursyid yang mereka memegang ajaran-ajaran zikrullah, meskipun dituduh ahli bid'ah, dituduh sesat, dituduh gila, mereka enggak mau hiraukan, mereka tetap jalan ya. Itu malaikat ganti shift,
fayahuffunahum bi ajnahatihim ila sama'id dunya. Ketika mereka berkumpul, itu malaikat meliputi orang-orang yang duduk di majelis zikir dengan sayapnya. Ada yang lihat gak? Antum kalau kasyaf bisa lihat. Untung tidak kasyaf, karena kalau kasyaf pasti ketakutan. Ya, itu sampai ke langit pertama, nyundul langit. Makanya malaikat dari timur, dari barat lihat, wah kayaknya ada majelis zikir nih. Mereka akan berkumpul. Kalau ada manusia kalbunya, kalbu yang sudah berzikir, dia akan ikut meramaikan majelis tersebut. Semoga kalbu kita termasuk kalbu yang sudah berzikir. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang hadir ini dipandang Allah kalbunya kalbu berzikir. Amin ya rabb. Lalu mereka ditanya oleh Allah, wa huwa a'lamu bihim, pada Allah, Allah lebih tahu keadaan mereka. Ma yakulu abdi, apa yang dibaca oleh hambaku wahai malaikat? Lalu mereka mengatakan, mereka bertasbih kepadamu ya Allah, bertahmid ya Allah, bertakbir ya Allah, bertahlil. Apa kata Allah? Hal ra'auni, apakah mereka melihatku? Lalu para malaikat menjawab, tidak ya Rabb. Seandainya mereka melihat aku, bagaimana? Oh, kalau kita udah melihat Allah, antum tuh gak mau kerja lagi, mungkin gak mau nikah lagi. Ya udah asik dengan zikrullah. Ini hadisnya panjang ya, maka disebut dengan humul julasa la yashqa bihim jalisuhum.